Gara-gara mendengar bunyi ketukan kuat datang dari tanah perkuburan selama 2 hari berturut-turut, penduduk di sebuah desa di Indonesia bertindak menggali semula sebuah kubur di perkampungan tersebut. Menurut pemilik video, tindakan menggali semula kubur terbabit dilakukan selepas penduduk mendengar bunyi misteri dari dalam kubur berkenaan sejak 2 hari sebelumnya. Berdasarkan maklumat yang diterima, penduduk mendengar suara ketukan papan dari dalam kubur tersebut. Malah ada yang pergi terus mendengar bunyi itu di tempat perkuburan berkenaan sehingga mereka membuat keputusan untuk menggali kubur terbabit. Difahamkan kubur berkenaan merupakan milik seorang penduduk yang baru saja meninggal dalam tempoh 42 hari yang lalu. Setelah penggalian dilakukan, penduduk hanya mengesan bau busuk keluar dari dalam kubur berkenaan disebabkan keadaan mayat yang sudah mula membusuk. Menurut salah seorang penduduk di kampung itu, tindakan menggali semula kubur berkenaan dilakukan selepas mendapat persetujuan daripada keluarga arwah. Bagaimanapun, selepas tidak mendapat sebarang bukti bahawa suara berkenaan datang dari kubur terbabit, penduduk kemudiannya menguburkan kembali makam tersebut. Berikut adalah rakaman di lokasi kejadian. Ini mah boleh.
Orang coy kak.